hanya soal sejarah Islam, maka Arab Saudi juga memiliki berbagai kisah mistis. Seperti kali ini, seorang YouTuber asal Indonesia yang diketahui bekerja di Arab Saudi mengungkap sebuah kisah mistis yang jarang diketahui. Hai, selamat datang di channel Faris 0703 Borneo. Bantu supaya channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan video ini. Melalui channel YouTube-nya yaitu Alman Mulyana, memberikan informasi terkait sebuah rumah tua di pinggiran kota Makkah yang konon katanya dihuni oleh jin. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, dan sekarang saya sama Mas Awi dan Adnan Aljawi mau nunjukin ke kalian di kota Makkah itu ada salah satu rumah dihuni oleh jin. Mengerikannya, sudah beberapa kali mau dibongkar namun tidak ada yang mampu membongkarnya, termasuk pemerintah Arab Saudi. Alman juga mengatakan jika rumah itu sudah coba untuk dibongkar untuk dijadikan lampu merah. Dan ini bukan mengada-ngada. Nah, ini rumahnya di belakang saya. Jadi ini rumah mau dibongkar, mau dijadiin, tadinya mau dijadiin lampu merah atau apa, nggak tahu ya. Jadi alat beratnya itu rusak terus, jungkir balik. Ini rumah mau dibongkar pakai elevator, elevatornya itu sampai jungkir balik katanya. Ya Allah ya Karim. Salah satu rekan Alman, bernama Adnan, menceritakan jika tempat itu sudah terkenal di Arab Saudi hingga masuk di media-media berita termasuk televisi. Sudah berapa banyak syekh yang datang baca Quran, enggak jadi juga, cerita Adnan. Tampak sekali kondisi rumah yang sangat tua dibanding rumah-rumah lain di sekitarnya. Adnan juga mengatakan jika di rumah itu juga kerap terdengar suara-suara. Padahal ditunjukkan jika lokasi rumah tua sangat dekat dengan masjid. Ini rumah enggak ada yang sanggup ngebongkar, bahkan Syekh aja sudah pernah datang ke sini tapi katanya Syekhnya malah enggak sanggup, ujar Alman. Syekh itu juga mengatakan jika rumah tersebut sudah menjadi milik jin. Adnan juga mengatakan jika ada seorang YouTuber Arabia yang mencoba masuk ke rumah itu. Tapi akhirnya, ia ketakutan dan lari keluar. Tampak kondisi yang sangat terbengkalai dan rusak. Ini rumah nggak ada yang sanggup ngebongkar, bayangin, kata Alman. Hingga akhirnya pemerintah hanya menutup bagian jendela agar tidak ada orang masuk. Padahal rumah tersebut berada di tengah kota di pinggir jalan. Lokasinya berada di atas bukit dan rumah-rumah di sekelilingnya baru kecuali rumah jin itu. Alman lantas menunjukkan video YouTuber asal Arab yang sudah pernah masuk ke rumah tersebut. Bahkan, YouTuber itu datang pukul 00:30 malam, kalian bisa lihat di channel. Assalamualaikum ya ahlad dar. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salih. Ini diganggu gak sih bro? Diganggu gak di dalam? Tutup semua tu. Di dalam tutup dulu. Jadi